How's going on guys? Semua apa khabar? Harap semua sihat. Harapnya walaupun ada COVID, kita semua masih lagi dapat survive dan hidup dengan sihat lah. So hari ni pertama kali dalam season summer ni, saya akan kayak fishing di tempat saya ni, Peterson Peak Recreation Area. So dia ada tasik lah, nampak? So tasik tu ada pantai pun sikit lah. Dia tasik tapi dia ada pantai, pantai buatan. Kawasan dia ni kayak ni lebih kurang dalam 1 kilometer lah, hujung ke hujung. Kita cuba tengok lah, saya akan cuba tengok boleh survive ke tidak. So saya akan tunjuk macam mana saya pasang saya punya kayak. Actually it's a inflatable boat, tapi orang panggil kayak lah. So saya boleh kayak dan juga sambil-sambil tu fishing lah. Alright, stay tuned, bye bye. So ni inflatable saya, inflatable boat. Dalam 20 minit lah, tapi kok benda ni mungkin ambil masa sikit lah. Apa untuk sama kali ni, ni lah first time saya pakai. Sebelum ni selalu je kayak fishing. Ini agak berani. Rupa boat ni. So ni pam dia semalam ni lah. Adapter dia, adapter untuk pasang ke bateri. Ini untuk ke bateri redar pun boleh. Suhu kan ni dalam 32 lebih kurang. So tu pam dia. Yeah. Cerita saya tak apa nak bagus lagi sangat. So pasang dia punya ni, adapter. So dia ada dua hose. Buah dia macam klik, kita kena tekan. And then kita akan pasang dia punya ni kat sini. Ni agak tricky sikit sebab dia kerahan, ambil masa. Ambil masa sikit lah untuk pasang. Kalau sampai kita tengah-tengah tasik, mostly ikan kat sana. Boat ni boleh 3 hingga 4 mile. Dia akan banyak-banyak dekat pesisir leger-leger ni lah. Tapi kali ni saya nak pergi ke belakang dulu.
dengan kayak tahun lepas dalam 5-6 kali juga lah. Explore area-area yang sebelah. Tu dia ikan. Yeah. So lebih kurang saya kayak ni lebih kurang hampir-hampir 1 km lah kalau saya kayak ni. Hintam badan ni sebenarnya. Tapi saya kayak agak laju. So yang tasik ni naik ni. Depan kita sepatutnya naik. Right. So kita akan jumpa lagi dekat hujung sasaran yang paling hujung di tasik ni. So angin pun tak banyak. So ni memang sesuai lah untuk casting bass. Kemungkinan saya akan pakai top water dan juga crane bait hari ni. Sebab kawasan ni orang tak ada banyak lalu. Yeah, I'm a little bit excited, man. Fun. Alright, crane bait dulu lah. Kita cuba tengok. Buah kat sini. Lepas tu dapat sekok. Yeah. Ni. Sorry. Thank you.
Nampak. Ikan keli nampak. Kita kayak balik ke kereta nampak. Banyak kali dapat bait tapi pemilihan bait. Sebab sama siang, siang panjang daripada malam. So malam pukul 8.50 lah. No, it's just...